Jadi senang, merasakan senang kalau Ambulu mau dibikin kawasan hutan mangrove. Satu menguntungkan, dua ya itu bisa menanggulangi pengikisan hutan. Tanaman mangrove dan tanaman lainnya tumbuh subur di desa Ambulu. Tidak salah jika keberadaan mangrove menjadi salah satu potensi desa yang bisa berkembang besar. Selain kearifan lokal, lainnya seperti bandeng dan kepiting. Saya kayak gitu, seharusnya kawasan hutan mangrove itu jangan 100 atau 200 meter aja. Harapan saya lebih diperluas lah, supaya pengunjung itu lebih ada daya tariknya. Jadi ya harapan saya sih pada pemerintah dilebarkan kawasan hutan mangrove itu. Terutama itu di bibir-bibir pantai itu harus ada penanaman. Terkikis terus. Memang kalau di sini gendalanya itu tanahnya tanah milik perorangan, milik masyarakat. Harusnya pemerintah itu membuat hutan mangrove itu di bibir pantai. Harus begitu, seharusnya pemuda-pemuda itu yang masih umur sekitar 16-an kan, yang sedang ya pokoknya sedang nakal-nakalnya kayak gitu, harusnya dikasih bimbingan, dikasih wawasan sama pemerintahan desa. Kalau setidaknya ya kan ada MUI di desa, kan ada ketua NU itu yang membimbing, harusnya ketua NU, supaya nantinya kalau desa Ambulu itu udah jadi, udah banyak pengunjung, supaya pengunjung itu nyaman, aman, merasa tidak terganggu, jadi senang, ada daya tariknya, bisa menyalurkan sama orang-orang yang belum datang ke desa Ambulu.
Joko, datang saja dari desa Ambulu, penduduknya ramah, harapan saya kayak gitu. Karena itu pun nanti bisa meningkatkan penghasilan desa. Rakyat pun kemungkinan bisa jadi makmur. Kan saya nelayan kan tahu sendiri, tadi dapat 2 kilo, 1 kilo 50 ribu, dapat 100 ribu, ya penghasilan segitu kan kurang. Kemungkinan kalau ada desa ini kalau sudah jadi wisata, kemungkinan bisa nambah penghasilan, jual apalah kayak gitu. Terima kasih Pak Widin atas masukan dan saran, baik itu untuk para anak muda di desa Ambulu dan juga pemerintahan desa, agar kedepannya setelah adanya mangrove yang hari ini dibuat, agar kedepannya itu lebih aman, lebih baik, lebih maju, dan lebih sejahtera. Iya. Oke, terima kasih Pak Widin. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.